Saat ini saya berada di depan warung mie ayam Ceker, Taman Remaja, Kota Baru, Jambi. Yang khas dari warung ini adalah ceker, ayam yang sangat lembut. Saya jadi penasaran, ingin mencoba. Mari. Di sini memang terbukti mie ayamnya dengan ayam cekernya sangat lembut dan rasanya pun bumbu-bumbunya pas. Rasa tulang ceker ayamnya memang lembut, kuahnya yang lezat dan mie-nya lebih terasa. Apakah ada racikan khususnya, Bang? Enggak, ya, bumbu dasar masakan tetap bawang merah, bawang putih itu aja, garam itu sama. Sesudah itu di sini terkenal dengan mie ayam ceker, iya. Dan itu lembut. Kayak mana bikin tulang ayam itu menjadi lembut? Ah, itu masaknya di presto kurang lebih 45 menit. Iya. Kalau untuk omset kita sehari bisa dapat berapa, Bang? Ya, rata-rata 3 juta lebih. Atas 3 juta. Satu hari? Iya. Iya. Kalau untuk modal kita satu hari, Bang, kisarannya berapa? Ini kan ada 3 tempat. Untuk belanja pagi sekitar 1 jutaan. Ayam sama mie. 3 tempat lokasi di mana aja tuh, Bang? Di Perumnas Segetang PTN sama di LP Jambi. Oh, untuk harga kita berapa menyediakan satu porsi? Kalau nggak pakai ceker 8.000, kalau pakai ceker 11.000. Oh, kalau untuk pembeli kita dari mana aja, Bang? Banyak. Dari luar kota pun banyak.